Kak Zee, suara Tok T dah sihat 100% ke tak? Takkan ambil Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai menyedihkan. Suara Tok T dah tak semerdu dan sesedap dulu. Pengurusnya dedahkan punca sebenar dialami Tok T. Masya Allah, kenapa ni? Okey, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Kak Zee, suara Tok T dah sihat 100% ke tak? Takkan ambil masa, dia tak boleh sihat 100%. Dia memang takkan boleh sihat 100%. Sebenarnya situasi macam ni bukan Datuk Siti saja alami. Malah hati-hati international juga alami, hati-hati kita juga alami. Dia tak makan setahun lah untuk baik, takkan. Dia ambil masa. Dia ada masalah, so tak perlu di-reveal lah kan. Maksudnya, Alhamdulillah beliau menyanyi cuma dalam kondisi semampunya beliau lah. Kita tak ada memaksa apa-apa, so bagi Kak Zee mudah je. Seseorang tu akan buat apa saja kerja dia atas kapasiti kemampuan dia, okay? So kita buat apa kita mampu, macam tu. So tak ada paksaan untuk apa-apa, nak berlawan-berlawan tu jauh sekali. So di kondisi Datuk Siti sekarang tu adalah Kak Zee memang memikirkan dia harus sihat, jaga kesihatan dia, ada waktu untuk dia rest. Itu sah. Kita mengawal supaya keadaan semakin hari semakin baik. Tetapi untuk baik dalam waktu terdekat atau sepenuhnya dalam waktu terdekat tu, apa yang doktor cakap, taklah dia akan ambil masa. Ya Allah, apapun kita sama-sama di sini doakan agar suara Tok T boleh seperti biasa walaupun mengambil masa yang lama. Dan untuk pengetahuan anda semua, suara Tok T ni efek sebab dia pernah kena COVID ya, sebanyak 2 kali. Jadi efek kepada peti suaranya. Dan tambahan lagi faktor umur. Bila faktor umur meningkat, suara pun akan jadi lain lah. Tak kisahlah pada mana-mana penyanyi pun di dunia ini, dan suara kita akan jadi besar sikit bila meningkat umur. Apapun kita doakan yang terbaik untuk Tok T. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Kucing Channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Kucing bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.